mesra banget. Ini posisinya di Gunung Kidul ya. Untuk sampai ke sini belum bisa, mobil belum bisa mendekat, jadi kita harus turun. Kalau sepeda motor bisa. Di situ. Ini kalau teman-teman lapar masih bisa banyak pilihan. Fasilitas cukup baik, kamar mandi, toilet semua ada. Nah, kalau teman-teman berniat berkunjung, silakan. Posisinya dekat pantai Kupuk, masuknya dari pantai Buluk. Jadi sebelum pantai Kupuk, ambil ke kanan, itu ada agak tanya sedikit, masih jalannya belum aspal masih sedikit. Nah, yang suka bermain ombak ini boleh juga ya. Pasirnya kuning seperti masih kayak gabah. Nah, sebelah sana yang terlihat sana, yang ada depan, yang ada gazebo-nya itu Kukup. Itu untuk bermain luas. Kalau buat anak-anak, ya, teman kena dari sar juga ada. Tapi ini tuh ruang bermainnya luas. Pasien ini juga bersih, rawat. Nah, ini teman-teman ya, dari gang ini kita kalau air surut kita bisa terus ke pantai Kukup sebelah. Jadi kita hanya cukup berjalan kaki paling-paling nggak sampai 50 meter. Nah, kalau di sini lihat ada hamparan luas kayak gua. Bisa untuk berteduh. Ini asli ya, teman-teman. Gua. Tapi jangan sampai kita terjebak pas air pasang, kita nggak bisa keluar lagi. Ini saya masuk makin dalam ke dalam. Ini untuk berlindung dari hujan, tapi kita juga harus hati-hati, takut longsor ini batu karang ya. Nah, ini kalau kita jalan dari Kukup kita bisa tembus ke pantai Mesra ini. Area permainnya lebih luas, lebih nyaman. Kalau teman-teman juga mau menginap ini, ada penginapan di atas. Di sebelah kanan saya ini, di atas ini juga ada. Begitu teman-teman.
isolasinya juga cukup banyak juga. Kan ada. Tempat sehat dan kita sekarang menikmati harian buat berat juga ada tempat. Ini sudah menjelang sore ini. Hampir jam 6 jam 18 masih terang. Sebentar lagi kita akan pulang. Terima kasih sudah bersama jenazah jalan.